Guys, kembali lagi di channel L7 bersama gue kembali, Edit Pro di gameplay FIFA 21. Kita mau meneruskan perjuangan dari Mansfield Town FC dan tim nasional Portugal. Oke guys ya. Nah, di episode sebelumnya ya, itu kok udah banyak highlightnya tuh ya. Ada Mian Goal, Seals, Plymouth Defeat. Kita kayak abis ngalahin Plymouth, bener gak? Bener guys ya. Dan kita, baru inget gue ya, kita main di FA Cup ya, lawan Plymouth. Kalau nggak salah kita punya 2 pertemuan lawan Plymouth ya. Nah, di tanggal 30 kita punya pertandingan lawan Plymouth dan akhirnya berakhir imbang ya. Dan akhirnya harus dipaksa 2 kali game ya. Dan akhirnya ada di tanggal 9 jadwalnya dan kita akhirnya menang juga ya, lolos ke babak berikutnya FA Cup. Oke. Dan lawan kita berikutnya adalah suram Arsenal guys, wisset dah. Nah nggak nih, yaudah lanjut aja guys ya. Dan kita juga nggak punya duit banyak, jadi mau apa yang mau kita beli ya. Kita udah beli Kier ya, gue inget banget Kier. Nah tuh, kita dapat duit 156.000, lumayan ya. Lumayan. Aduh, cuman yang kita bisa beli cuman Kier ya. Sisanya, ntar aja lah, awal musim aja guys ya. Yang jelas kita harus bertahan aja di Liga Premier Inggris ya. Ya kalau lebih bagus lagi kalau misalkan kita bisa nembus ke Liga Champion ya, itu lebih keren lagi sih ya. Cuman nggak tahu ya, sulit ya harusnya. Yaudah langsung aja guys melawan Arsenal the Gunners. Waduh, ada siapa aja itu? Ya Allah, gua nggak kenal. PP. Mau Pavard. Gua udah lama guys nggak ngikutin Arsenal, jadi nggak tahu pemainnya. Ya ini dia, ada rack kick. Ya udah sih, nggak ada yang bisa di ya dah, nggak ada guys, langsung aja main ya. Gue udah siap dengan formasi ini, atau rack kick istirahat dulu kali ya, dia cukup lelah sepertinya. Sako deh naik dah, kita aja ya. Oke, let's go guys menghadapi the Gunners. Ya, di kalau nggak salah di pertemuan pertama kita kalah ya. Sebenarnya hampir kita mengalahkan Arsenal, cuman ya akhirnya keok juga gitu ya. Ya semoga di pertandingan kedua kali ini ya kita bisa bertahan lawan Arsenal, dan kalau beruntung juga kita harusnya bisa 3 poin ya. Oke, langsung aja guys, silakan menyaksikan pertandingan. Let's go, enjoy the game. Gila, baju ya sama dong. Away-nya warnanya sama, away-nya Arsenal sama Mansfield. Itu nggak pas banget samaan ya. Oke. Waduh, baru awal-awal udah digempur guys. Yo, bantu. Gila, mereka udah kecepatan guys. Waduh, nggak offset. Oh offset, untung aja offset guys. Ntar ya, lihat tipis guys, nyaris aja. Jauh, aman. Kier, Silio, Herrerin keeper, asik. Tahu gue. Waduh. Awal-awal udah ditekan guys sama Arsenal. Oke. Masuk bisa enggak? Ya astaga. Udah bagus maju ke depan ya, si Smith Rowe kagak nyadar lagi kalau dioper. Oke, tahan dulu. Tahan dulu, Bung. Cari situasi yang yo kan. Ngesut kan dia. Ya Allah, kena lagi, guys. Gawat, guys. Ya Allah, Herrerin. Ya Allah, Herrerin. Ya Allah. Lihat guys, tepuk tangannya bareng, bertiga. Kelinik, Kier sama Ramos. Astaga, gara-gara lu bertiga tuh hampir kejebolan coy. Ya Allah, Florenzi. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah.
Lihat guys, samburadul permainan kita guys, lihat. Kali ini nyantai banget gak tuh? Lihat. Kayak gak ada dosa guys. Kali ini. Ya ampun. Orang mau bantuin defensif ya, kali ini offset dong. Kok enggak offset sih dia di ujung situ? Hajar ya. Kepung dong. Kepung. Nah. Bagus gitu, akhirnya keluar juga. Capek guys. Bertahan dari serangan Arsenal. Tuh, Esposito lari. Ya ampun, ngompornya pendek bener. Bawah, masuk. Nah, yuk. Serangan balik cepat ya. Nyaris nggak gol sih itu sebenarnya. Nyaris nggak gol. Tapi untungnya Smith Rowe tepat waktu ya. Mantap. Gini kurang ya, mantap. Cepet ya tuh, udah di pressing terus guys. Tuh, wuseh, tepat waktu ya Smith Rowe, mantap. Dan dia pun tenang ya menghadapi Leno ya, Leno. Sip, mantap Smith Rowe. 7 gol di Premier Inggris ya. Oke, saatnya bertahan guys dari gempuran Arsenal. Pepe, tahan dulu Pepe. Pepe. Kepung bisa gak? Aduh, Watburn bantu. Wah, gila. Gila, mustahil guys, mustahil. Coba, mustahil guys. Apaan begitu? Lihat guys. Ya ampun, gila tendangannya guys. Kurang ajar. Zobosai. Sobat namanya. Udahlah guys. Sulit guys. Kita ngegolin satu gol aja susah guys. Dia dalam waktu hitungan menit gol. Gila, gila, gila. Kacau Arsenal. Arsenal kacau banget. Aduh. Rame banget ya. Lorenzi. Set dijorokin. Lorenzi lagi. Ya Allah, lepas bolanya kan. Kelamaan Florenzi. Yuk, lebar dulu yuk ke belakang. Kir. Sok. Ya Allah, kepotong. Waduh. Out. Ih, kagak dong. Kagak out guys. Kir, bagus Kir. Keren. Ya Allah. Kagak lihat gua guys, sorry guys. Astaga. Pavon, uset. Kayak kita jadi bahan gempuran Arsenal gak sih? Suram guys, asli suram banget. Aduh. Ya Allah. Ya Allah, nyaris. Ya Allah. Apa itu? Ya, handsball. Astaga, handsball guys. Lihat Kelly ini. Ya ampun. Gak jelas guys, gak jelas. Ya Allah, gol Pepe. Gila, bolanya mantul gitu. Gila, sampai kagak ada selebrasinya guys. Lihat. Kacau nih orang. Ya ampun, lemes kita guys langsung. 2-1, cepet banget balesnya guys. Di comeback kita. Gimana guys? Game style menang gak sih? Kita lawan klub raksasa sebelum kita cuci gudang pemain ya. Ya Allah. Ya astaga, sliding. Buset, sliding guys. Ya kalau gitu gue main sliding juga guys ya. Lihat. Tapi nyelidingnya susah guys, sumpah dah. Dia tuh menghindar semua guys. Kita mau nyeliding nih, mereka menghindar gitu. Kalau kita bablasin kartu kita. Aduh, si Esposito gak mau masuk lagi kan. Ya astaga, semudah itu ya. Payah banget dah si James. Jar, iya.
Waduh, dapat yuk kill ini. Waduh, nggak dapat kill ini. Wah, masih dapat. Wah, kayaknya harus dikejar pakai pressing nih. Arsenal kurang ajar emang. Oke, tuh atas kosong guys. Mantap. Mantap banget. Umpan, yuk. Hup. Ya, astaga. Ya, nggak ada yang bantu tengah. Watburn. Ya, ampun. Ya, astaga, handsball Ramos. Mos. Ampun guys, kita banyak banget ininya ya, ngaconya gitu. Ya wajar sih pemain veteran guys. Fokusnya udah berkurang guys, veteran. Traore. Aduh, rame Ramos. Banget ya. Uset, sampai di pressing begitu ya. Masuk yuk, Silio, masuk dalam. Yuk. Iya, astaga masih ada orang di situ. Ramos. Iya, astaga enggak dapet Ramos. Waduh, lewat si Zubuzulai. Zubuzulai. Sahabat namanya. Offset dong. Offset. Kagak offset, guys. Udah, habis lah ini. Iya, bagus. Ramos, keren banget. Gak jelas, guys. Pertandingan paling gak jelas ini. Buang. Bagus. Wah, kacau. Waduh, kacau, guys. Waduh, gila gocekannya. Ya Allah. Gila. Kacau guys. Masuk yuk. Ya ampun, kena blok lagi si Saka, keren banget. Masuk yuk. Nah, masuk yuk. Hup. Nah. Masuk. Ya Allah ya Robby, what the? Lihat guys, sudah keren banget. Ya, mukanya nggak rata guys. Mukanya nggak rata guys, nggak punya tekstur. Jadi melenceng guys. Aduh, payah, what the? Ya ampun. Set, kena gempuran terus guys. Waduh, habis guys main kita. Untung aja kena kill ini. Yuk, masih ada waktu guys. Oke, serangan balik yuk. Kebut, dapat. Ya Allah ya Robby, ditahan. Bodinya sih itu ditahan, sial banget. Yuk, kebut ya, bisa nggak? Dapat. Ya, gitu doang. Nggak jelas. Aduh, guys. Suram guys ya. Kena gempuran sedikit aja udah langsung kejebolan doang gue guys. Baik kita, ya ampun. Nah, yuk, babak kedua langsung guys. Susah ini sih kita untuk bertahan di zona Liga Champion ya, sebelum kita punya pemain-pemain hebat. Emang Inggris susah sih guys ya. Inggris itu kan tipenya kick and rush ya. Dia udah terkenal banget tuh. Jadi tidak ada poin yang sangat jauh gitu di Liga Inggris guys. Udah pasti dekat-dekat semua gitu loh. Saling kejar-kejaran. Karena tidak ada yang bisa mempertahankan kemenangan gitu guys. Set, langsung shoot. Untung goal kick. Ya ini guys, sama dengan hal kita ya. Kena gempur ya, habis guys. Nggak kayak Liga La Liga ya gitu, yang bisa mempertahankan lama kemenangan. Yuk, yuk, astagfirullahaladzim. Udah keberapa kali guys Traore nyundul tuh udah off target mulu. Ya ampun, udah enak banget padahal. Berapa kali guys, sumpah. Gue hitungin tuh udah 3-4 kali dia guys. 4 kali kayaknya deh. Ya ampun. Kagak offset lagi kan? Buset. Gak offset guys. Set dah, kacau banget ya. Ngoper bisa begitu guys. Capek guys. Ya lewat guys. Buset. Tendangannya guys. Full technical. Gila. Ngelengkung guys. Gila ini orang.
ngelengkung guys, tendangannya ngelengkung. Buset, lihat tendangan macam apa kayak gini, lihat tuh. Ya ampun, Pavon. Gila, skillful banget guys. Udahlah, kita babak apa di home kalah, di away kalah lawan Arsenal. Kayak nggak ada jawaban guys kita. Dikepung lagi kan? Ya. Balas yuk. Aduh, sulit guys. Ben Woodburn not getting anxious when they have the ball. Cetuh, nah. Ya, astagfirullahalazim. Ngopernya pendek banget sih si Traore. Traore ngopernya pendek banget, guys. Sebel banget gua. It's Mansfield Town facing Nottingham Forest. Yeah, I'm predicting a cracker there. Both teams will have a real go at each other, I'm sure. Aduh. Szoboszlai. Szoboszlai. Oh, namanya Szoboszlai. This looks promising. Ayo dong. Ya Allah, sepi. Ya astagfirullahalazim, Vlahovic. Aduh, guys, 4-1, guys. Nggak habis pikir gue guys. Ramos dan kawan-kawan tidak kayak nggak berkutik gitu loh. Udah beli susah-susah, udah beli mahal-mahal ya kir. Kayak sama aja gitu. Buat apa gue pindahin si Sako, orang hasilnya sama. Gitu loh ya jawabannya guys. Gue beli mahal-mahal, beli kir gitu biar hasilnya beda, taunya sama aja. Nggak ada hasilnya guys. Ya Allah. Hampir salah ngoper gitu. Yuk, Traore dapat ya. Udahlah, ini gue tarik aja guys ya. Udah nggak jelas Traore. Di main nggak jelas guys. Eh jangan Ibra deh. Damian nih gue maunya. Woodburn lemas kayak Woodburn. Masuk aja ya Ozil. Itu jangan Ozil. Ada yang lain? Gak ada. Lupa bawa gue guys. Lagemir gak ada. Kelini, ya udahlah ganti Kelini ya. Sako masuk. Dah gitu aja. Gak ada harapan guys. Cuman bisa perkecil gol aja nih guys kita ya. And we have more live Premier League action coming up for you soon on EA TV. It's Arsenal taking on Chelsea. Offset ke? Offset. Handsball ke? Apa ke? Enggak dong. You should be tuning in for that one. Set. Out. Gila ngelengkung bolanya guys. Kejar, Hilio. Bagus Hilio. Dah tarik dah tuh. Baru pemain. Ampun. Something you don't see every day of the week. A triple substitution here. Vlahovic. Ya Allah. Ya Allah. Begitu amat ya. Ozil. We're now inside the final 20 minutes of the game. Damian. James. James Rodriguez. Good movement. Silio masuk. Ya Allah, terburu-buru ya. Masih dapat. ampun ngoper enggak jelas Adamnya. Astagfirullah guys, banyak-banyak istighfar ya. Punya tim begini tuh kayak ibaratnya main futsal nih guys, lihat. Nah, bagus. Waduh. Lebar dulu dah. Ya ampun, lebar kok gitu caranya. Aduh. Adamian lari. Bagus. Sok. Buset, enggak ada yang nyampe. Astaga, enggak ada yang nyampe, guys. Mati semua ya. Serangan kita mati semua sama Arsenal.
Ibaratnya udah kayak terkurung bebas guys, lihat. Kita muter di tengah-tengah, mereka pun nyantai gitu, ngoper satu-satu tuh. Lihat. Tuh, ya kan? Now he must favor the cross. Doing well to keep possession. Buset. Mau golin dari atas guys dia. Astagfirullah. Ayo perkecil keadaan yuk. Sok. 2-0. Thanks as ever for the update, Alan. Bola atas nggak ngepek. Ngapain gue ngoper ke atas gitu. Aduh. Masuk yuk. Ya astagfirullah kok begitu sih. Ngopernya ke Florenzi guys. Ya astagfirullah. Ngopernya ke Florenzi. Gue pengennya padahal ke si itu loh tadi. Ada siapa? Adamian. Aduh, abis udah. Wis, mantap. Keren, gitu dong mainnya body. Gila, mantan main nih. Yuk, masih bisa cetak gol kayak apa kek. Masuk tuh. Ya Allah, begitu ketahuan lagi. Gue kira bakal ngelepas pemain itu. Ternyata Damien masih ditempel. Yoi, gak ada yang kena. Ampun guys. Maju, Herrerin. Good job. Astagfirullah guys. Permainan kita kayak anak bocah guys. Kacau banget ya. Ya Allah. Smith Rowe itu lega, lapangan lega Smith Rowe. Astagfirullah. Kenapa ngoper seperti itu sih? Ya Allah enggak kena. Habis sudah guys, habis. Apakah kita ditolong wasit kah? Kacau guys. Dua menit. Si kasih waktu enggak? Yuk, Adamian kejar. Ya Allah, Adamiannya kalah guys, split ya sama. Ya, ya astagfirullah enggak dikasih. Sudah guys. Astaga. 4-1 guys. Hajar maning. Goodbye. Malu sih. Malu guys kita. Kacau balau ya. Dia acak-acak sama pemain Arsenal. Aduh. Gue mempertanyakan soal ini sih. Ramos, Kier, Kielini gitu. Kalau Kielini oke lah gitu. Cuman Ramos sama Kier ini guys. Kayak ya Allah. Kita lihat ya cuplikan-cuplikannya guys. Ini paling mustahil ini guys. Gila. Dari jarak jauh loh. Tuh Ramos saya kaget guys. Nembak dari jarak jauh gol. Ya Allah. Semuanya gol ini sih, gol spektakuler ya menurut gue. Kacau balau guys. Gol pertama kita yang gak dianggap guys, gak masuk replay. Juga PP mantep banget lagi. Lihat guys, tiang. Tuh, perfect gak tuh? Perfect guys, perfect. Nih, Traore ngapain guys? Nggak jelas. Nyundul, tapi off target. Udah kesekian kali dia kayak gitu guys. Ya ampun Traore, lu kemana sih gol lu? Udah lama nggak golin. Ini kacau sih, teknikal banget ini, Pavon. Buset, tiang guys, tiang pojok kanan atas. Siapa yang bisa nangkep itu bola? Parah nih orang. Terakhir Vlahovic sendirian. Ya. Yeah. Udah habis. Ya. Yeah. Kita yang baru kita bisa kalahin tuh MU doang, guys. Ya. Yeah. MU pun dia cuman pakai squad kedua gitu, bukan pakai squad utama. Kalau pakai squad utama habis kita, guys. Ya. Yeah. Ampun tuh, padahal kesempatan MU kalah guys. Kita bisa nyalip gitu. Tapi malah kita juga kalah gitu. Ya udahlah.
Kacau ya. Susah guys. Sebelum kita punya tim sehebat Portugal gitu, kita belum bisa bersaing sama klub-klub raksasa gitu. Harus bongkar pasang pemain sih nanti di transfer musim dingin ya. Transfer musim panas. Awal musim maksud gue. Berikutnya apa lagi? Kalau berikutnya kalah juga mah udah lah guys, gue gak bisa ngomong apa-apa lagi guys. Mansfield masuk tapi gak bisa bertahan lebih lama gitu ya. Naik ke kasta lebih tinggi tapi gak bisa bertahan lebih lama ya. No further questions, thanks. Menyedihkan guys. Sedih banget, sedih. Buset. Lawan berikutnya apa? Nottingham Forest harus wajib menang ya. Tapi berikutnya lihat lawannya apa aja. MU, Chelsea, lihat. Kurang hebat apa gitu. Dan kita berada di posisi ke-9. Ya Allah. Everton, oh masih jauh sih Everton ya. Aduh, makin jauh lagi Spurs 4-4. Beda 5 poin, guys. Ya udahlah, untuk episode kali ini guys, gue sudah sampai di sini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe channel Altujuh dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Mantap, cuy. Suram, guys. Susah banget. Bye bye.